Saudara, kita sampai pada penghujung pertanyaan. Saya masuk ke Mas Alif. Ya. Sebuah pameran tunggal yang sedemikian. Terima kasih. Kira-kira pesan dan kesan Anda ketika yang hadir itu adalah para milenial dengan sebuah lukisan yang sudah terpasang. Pesan saya kepada para milenial, kenapa juga saya pilih tempat ini sebagai pameran saya? Tujuannya untuk mengenalkan, pertama, untuk mengenalkan para milenial agar tahu apa itu sih seni dan apa itu lukisan tentunya. Terus yang kedua, agar dengan konsep pameran yang saya angkat ini menjadikan para milenial ini menjadi nantinya menjadikan sosok-sosok yang mampu bersujud syukur atas hidupnya masing-masing. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, demikianlah bincang-bincang dengan pelukis Alif Iman yang pelaksanaannya akan mulai tanggal 29 Januari tahun 2022 hingga 10 hari ke depan. Saudara-saudara sekalian, kami selalu melihat bagaimana Mas Alif ini bertambah dan bertambah, terus melakukan satu karya kreativitas pada saat-saat yang berikutnya, juga mampu untuk menggedor, sekali lagi mampu untuk menggedor tentang kreativitasnya. Sekian saudara-saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.